harus dinikmati teman-teman. Ya, saya masih panjang. Kita gunakan waktu sampai jam 11.30. Ya, saya masih harus banyak bicara panjang lebar. Mudah-mudahan ada waktu minimal 30 menit. Nanti kita kasih porsi ayah kata guru besar 30 menit terakhir. Mudah-mudahan kalau bisa lebih, itu lebih baik. Dan saya harus banyak membuka masalah dan perencanaan ke depan. Karena kapan lagi bisa kita ketemu seperti ini? Yeah. Saya persilakan kepada panitia, khususnya seksi perlombaan untuk menyampaikan ini kegiatannya semalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sirabdi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, saya sebagai perwakilan dari Dewan akan menyampaikan hasil dari lomba fisik jurus, dan hasil ini mutlak dari penilaian Dewan Juri dan tidak dapat diganggu gugat. Oke ya, kita mulai dari perorangan dulu ya. Yang dapat medali sebenarnya juara 1, 2, dan 3. Tapi tidak ada salahnya saya bacakan yang masuk 5 besar. Ya, tapi nanti yang maju hanya juara 1, 2, dan 3. Oke ya? Oke. Fisik jurus kategori perorangan. Juara 5-nya dengan total nilai 1.632 dari cabang Goa. Berikutnya juara 4 dengan total nilai 1.650. Dari cabang Bone. Nah, untuk juara kalau disebut namanya, silakan masuk ya. Oh, mohon maaf, itu tadi kategori perunggu. Juara 5 dengan total nilai 1.472 atas nama Fajri dari cabang Kolaka. Ya. Ya, tapi untuk juara 5 dan 4 tidak dapat medali. Yang di silat maju hanya juara 1, 2, dan 3 ya. Tapi tidak ada salahnya diumumkan untuk lima besar. Untuk juara keempat kategori perorangan dengan total nilai 1.540 atas nama Fadi dari cabang Gombana. Oke, okay, bagi
juara 3, 2, dan 1 yang namanya disebutkan segera maju ke depan ya. Juara 3 lomba jurus kategori perorangan dengan total nilai 1581 ya, dari cabang Tanjung Selor atas nama Darmansyah SST. Oke. Oke. Berikutnya juara 2 kategori lomba jurus perorangan dengan total nilai 1634 berasal dari cabang Goa atas nama Muhammad Rizal. Dan juara 1 dengan total nilai 1688 jatuh kepada siapa dia? Ya, ditunda besok. Oke, selamat kepada cabang Pindrang. Oke, untuk kesediaan ayahanda beserta ibu ya. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan sertifikat sekaligus
dan sang pemenang kita juara satu lomba jurus kategori bergu dengan total nilai 1756 jatuh kepada cabang. Selamat kepada juara satu kita, cabang Pindrom. Disampaikan kepada pembina Pindra, pembina Majene, kemudian pembina Tanjung Selor untuk mendampingi masing-masing cabangnya sebagai pemenang dari lomba jurus kategori bergu. Ya, kembali dengan hormat untuk Ayahanda Ibu Milawati, kemudian Bapak Ketua untuk menyerahkan sertifikat medali dan piagam kepada para pemenang. Supaya kami bisa bekerja dengan tenang.
mohon bantuannya Bapak Pembina Cabang, teman-teman pelatih, tolong bantu kami supaya kami bisa bekerja dengan tenang.